Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas bagaimana caranya kamu bisa masak 9 kali secara bersamaan. Yang pertama, kamu bisa membeli microwave dengan 3.000 tiket otis atau 2.000 pearl. Jadi kamu bisa pilih salah satu mau pembayaran pakai apa. Dan di otisnya pun sendiri tiap hari reset ya. Jadi microwave ini kadang muncul kadang enggak. Jadi aku saranin bagi kamu yang irit dan kamu memiliki tiket otis yang banyak, kamu tunggu aja, nanti bakalan keluar yang 3.000 tiket otis. Sekarang aku akan perlihatkan bentuk microwave yang telah aku beli. Nih, lihat bentuk microwave-nya itu lucu banget, cocok banget disimpan di dalam rumah kita. Karena rumah aku ini hanya memiliki satu petak, jadi aku menaruh microwave di rumah aku yang satu petak ini. Anggap aja ini rumah seperti kos-kosan ya. Ini dia bentukan microwave yang telah aku beli di Otis ya teman-teman. Selain tampilannya cantik dan bagus, ini sangat bermanfaat juga. Jadi jangan ragu-ragu untuk menabung dan membeli microwave. Selanjutnya aku akan membahas yang kedua, yaitu dengan cara membeli. Sebelumnya aku minta maaf, padahal aku udah record, tapi recordnya itu nggak ke-save. Jadi aku bahas dengan cara aku ngasih tahu aja ya teman-teman. Selain membuka kitchen dengan microwave, kalian juga bisa membuka kitchen dengan pearl ya. Jadi kalian bisa membukanya dengan 500 pearl. Ketika kalian sudah membeli dengan 500 pearl, maka nanti akan terbuka lagi dan kalian wajib membeli dengan 1000 pearl. Jadi yang pertamanya kalian slotnya cuma 5, terus ditambah microwave slotnya kan jadi 6. Terus ketika kalian beli dengan 500 pearl dan 1000 pearl, slot yang kalian punya jadi 8 slot. Yang ketiga, tambahan nih, gimana ini? Ada tulisan untuk membeli truk skin untuk membukanya. Nah, untuk membeli truk ini, kalian harus mengikuti misi IPAS, baru kalian bisa membuka slot yang bagian truk ini. Aku contohin ya, truk skinnya seperti apa, hanya saja aku akan mencontohkannya milik teman aku, karena dia yang punya. Nah, di sini truk mobil tersebut, wah, cakep banget ya kan? Aku juga jadi kepengen beli ini. Next time nanti kalau ada IPAS aku pasti beli ini deh. Nah, untuk secara singkatnya truk ini bisa disetir, maksudnya bisa dimasukin, cuma hanya saja truk ini nggak bisa gerak. Jadi fungsi dari truk ini hanya untuk penambahan slot kitchen aja. Itulah beberapa info dari aku untuk penambahan slot kitchen ya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian bagi yang suka masak nih, slotnya bisa bertambah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bye-bye.